Yo guys, welcome back to my channel. Oke guys, hari ini aku akan unboxing salah satu paket yang udah aku beli kemarin online. Dan paketnya itu sebesar ini guys. Nah, kalian penasaran kan ini isi dalamnya apa? Sebelum lanjut menonton, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa update video-video terbaru dari kita. Oke, langsung kita buka. Nah, di sini itu packingnya itu cuma, sayangnya cuma pakai kardus ya guys. Nah, seperti ini. Oke, mari kita buka. Nah, kalian penasaran kan guys isinya seperti apa? Tungguin ya. Bentar ya guys, ini bukanya agak ribet. Nah, dari bentuknya aja kalian udah pada tahu kan seperti ini. Oke, jadi ini ada gitar, tapi ini gitarnya custom ya. Ini tuh di packing dengan bubble wrap, tapi hanya di sini kan enggak. Oke, langsung kita buka lagi. Oke guys, ini dia gitarnya. Baunya masih bau cat ya guys, karena ini gitarnya gitar custom. Nah. Ini bentuk belakangnya seperti ini ya guys. Ini bentuk samping dan ini bentuk depannya. Nah, jadi di sini aku udah beli paket satu buah gitar akustik elektrik guys. Mereknya itu Taylor. Tapi ini gitarnya custom dan dari bentuknya itu rapi ya guys, dari ujungnya nggak ada yang lecet dan tidak ini ya, lurus ya, maksudnya ini lurus gitarnya, nggak ada bengkok atau bekas patah. Ya lumayan lah untuk gitar custom dengan harga yang murah merek Taylor. Oke guys, untuk preampnya sendiri merek EQ7545R ya, standar untuk gitar akustik custom. Terus untuk jacknya itu ada di sini. Dan di dalam preampnya ini kita udah dikasih gratis baterai langsung guys, jadi nggak perlu beli baterai lagi ya. Nah, tapi di sini minusnya itu di ujung sini itu agak sedikit nggak rapi ya guys catnya itu. Tapi nggak terlalu kelihatan sih. Untuk grip-gripnya ini masih bisa dibilang rapi ya. Dan senarnya itu rapat guys, nggak buat jari sakit. Nah, untuk lebih jelas suaranya bagaimana, aku akan setel dulu gitarnya karena ini untuk senarnya masih belum disetel. Nah, di sini kita bukan cuma dapat satu gitar, tapi kita di sini juga dikasih free kabel jacknya. Terus dikasih free juga pick. Kita di sini dikasih 3 pick sekaligus, guys. Dengan ukuran yang berbeda-beda, 0,96 mili, 0,71 dan ini nggak tahu di berapa mili. Jelas kita dapat 3 pick dengan merek Alice. Kabel jack dan capo guys, kita juga dikasih capo nih. Nah, ya lumayan ya dengan harga yang murah.
kita dapat banyak bonusnya. Nanti aku kasih tahu harganya berapa di akhir video. Jangan di skip-skip ya guys. Oke guys, dari getarnya sudah di setel dan suaranya seperti ini nih. Ini contoh aja ya. Karena ini gitarnya masih baru, jadi setelannya masih lari-lari ya. Ini hanya untuk sekedar ya biar tahu suaranya seperti apa. Oke guys, untuk lebih lanjut review gitarnya, kalian bisa saksikan terus video-video terbaru dari aku. Karena nanti di video-video selanjutnya kita bakalan ada cover-cover lagu gitu guys, menggunakan gitar ini. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian bisa saksikan terus ya video-video terbaru dari kita. Oke guys, jadi untuk harga gitar custom elektrik ini dengan merek Tyler, aku beli itu di harga 600.000. Nah, karena aku beli di daerah BSD Cengkareng sana, aku punya teman di sana, jadi aku minta kirim. Jadi ongkir kirimnya itu ke Banda Aceh, Aceh itu sekitar 100.000-an gitu deh. Tapi dengan packing kardus, bukan packing kayu ya guys. Nah, jadi kalau kalian mau pesan gitar-gitar custom seperti ini, mau merek Taylor, Yamaha, atau dan yang lainnya, nah kalian bisa cek Instagramnya di deskripsi bawah ini ya guys. Kalian juga bisa komen atau DM langsung ke aku juga bisa, nanti aku bantuin follow up-nya. Nah guys, kalau kalian mau lihat gitar-gitar yang lainnya, kalian bisa cek Instagramnya di bawah ini ya guys. Oke guys, sekian dulu review gitar dari aku. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe guys. Bantu channel kita untuk 10.000 subscriber. Kita semangat bikin videonya. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian bisa update video-video terbaru dari kita. See you on the next video.